Ceritanya kok ya ilmiah mau. Jadi yang kanjeng saya metu di sama tu betul ngomongnya kayak wong ini begen nanti Gusti Allah pe kayak ya kayak kancang ngono. Cobi, wau kan aku lupa dengan tinggal di bahasa ne Maido Israil itu mana roh orang di salain rutut itu. Pimpinan yang kemarin mau dibawa mati sering. Ya mendingan bisa mau dibawa mati ya. Oh pas pati gue lagi kanjeng saya kan betul ya bisa. Ya masya Allah. Jadi larutan kalau mau dibawa mati yang lain bisa itu. Wong larutan di lubang nyutan nomor pintoli berkecampak. Wong mati bisa oleh panik. Kalau tak pikir kadang-kadang kayak niko. Itu saja kok susah berarti lo tidak susah sultan nur aulia untuk dikenal nak kalau orang panjang syekh dibaril ya Allah termasuk penjenengan untuk kenapa susah wis ditangkit ya Allah wabar tidak ada kesusahan sebab tenang terus saat ini wow Gusti Allah janji wa ana ma'ahu idza darakina dhanni abdi bi sak temene ingsun Allah kok kan dadi penyarane lha kok penyarane metu suara aja bingung. Jadi ketika Gusti Allah ngendika inna dhanni abdi bi kaya niku ingsun Allah itu apa kan dadi penyarane kabulane ingsun anjuk meneh apa sing dadi penyarane kendek apa pengin ngetok kena jaluk roe wong sing ma tapi kada angin kok metu suara men lho kowe ta kowe lho kan angin lho kowe Gusti Allah ora angin wong kredeg kowe Gusti Allah pang ngijawahi bandukan sing dititipi roe sing yo kudrat dijaluk angin ya kok metu bener mboten nggih wah ne tapi bledak nang jero niku. Lalu dijaluk kodokan sih. Lalu ini Allah sih ngobana kanjeng sekoyon itu Allah. Nanti aja nak utaknya jauh kapan ini aja bingung. Bukan usah. Angan ilmiah yang puluh banjir kan dibuka tidak ada masalah. Walau warna ya bingung. Saya iya jebulnya pihak itu. Ketutup sih. Oh iya itu. Mau sebuka. Oh tidak ada masalah. Jebulnya. Oh iya itu. Nikulah sinang hadis kunci yang ditanya Gusti Allah inna dhoni abdi bisa temani insun Allah apa kan jadi penyanane kabulane gerteke sedangkan terusnya wa'ana anak ma'ahu idha dakarani selalu bersama dia yang sedang enak wiso ini kan yang saya kenal itu selalu bersama Allah lanjong sampean. Niku, niku mau dipelajari ilmu nih. Niku antara lain, milo monggo di dalam aktivitas kegiatan niku aja kurang-kurang ngajine aja males. Insya Allah, mugi-mugi Allah paling inayah hidayah. Amin. Selalu kulo pandang kebuka hati nih, hati wujud. Nurul qalbi cahaya nanti bil ilmi kelawan ilmu ne Allah. Wonten pripun salate bersihkan kotoran hijab yang dalam hati dengan cara zikir insyaallah dibuka terus. Jadi ora ana masalah yen kulo pangan wis kenal karo Allah ora ana masalah. Wong ape bae wong urusane Allah. Oh ya niku. Mugi-mugi dicapai penyuwun kita. Amin. Wallahu muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.